Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan membahas mengenai salah satu jenis alpukat lokal unggulan yang banyak diburu oleh pecinta tanaman buah. Alpukat yang memiliki bobot buah cukup besar di antara jenis tanaman alpukat yang lain, yakni alpukat peluang. Namun sebelum kita membahas alpukat peluang lebih lanjut, bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Alpukat peluang adalah alpukat lokal yang berasal dari Dusun Peluang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pada tahun 2017 kemarin, alpukat yang satu ini sempat ramai diperbincangkan karena memiliki buah dengan ukuran yang besar dengan bentuk memanjang. Alpukat yang satu ini juga terkenal dengan nama lain seperti alpukat pangeran, alpukat Hawaii Jumbo, dan alpukat Green Star. Selain itu, alpukat peluang dan alpukat kalung alias kali bening unggul adalah satu jenis alpukat yang sama, hanya saja disertifikasi dengan nama yang berbeda. Yang satu disertifikasi dengan nama peluang, dan satu lagi disertifikasi dengan nama alpukat kali bening. Buah alpukat peluang rata-rata memiliki bobot dengan kisaran 800 gram hingga 1,2 kg. Memiliki warna kulit yang hijau dan mengkilap, bahkan setelah buahnya matang. Kulit alpukat ini cukup tebal dan dapat dikupas dengan mudah. Daging buahnya berwarna kuning mentega, tebal dan mempunyai tekstur yang lebih padat, lembut dan pulen dibandingkan jenis alpukat kebanyakan. Soal rasa, alpukat peluang memiliki rasa yang standar seperti jenis alpukat kebanyakan. Tentunya kalah jika dibandingkan dengan alpukat Mickey yang dicap sebagai jenis alpukat lokal terlezat saat ini. Untuk karakteristik pohonnya, secara fisik, pohon alpukat peluang memiliki postur yang pendek dibandingkan dengan jenis alpukat kebanyakan. Jika dilihat dari segi daun, pucuk daun muda alpukat peluang berwarna cenderung lebih merah. Sedangkan daun yang sudah tua memiliki warna hijau, berbentuk cenderung memanjang, daun agak menggulung ke atas dengan bagian tepi sedikit bergelombang. Alpukat peluang juga memiliki banyak sekali keunggulan, selain ukuran buahnya yang besar dan daging buah yang tebal. Beberapa keunggulan alpukat peluang diantaranya yang pertama, buah lebih cepat matang. Saat Anda memetik alpukat peluang yang sudah tua, Anda hanya perlu melakukan pemeraman selama 3 hingga 5 hari hingga buahnya matang. Durasi pematangan alpukat ini lebih cepat jika dibandingkan dengan jenis alpukat lain seperti alpukat Wina. Kedua, tingkat adaptasi tinggi. Meskipun alpukat peluang lebih cocok ditanam di dataran tinggi, tetapi jenis alpukat ini mampu tumbuh dan berbuah di dataran rendah. Hanya saja produktivitas buahnya sedikit menurun, tidak semaksimal dan seoptimal saat ditanam di dataran tinggi, yaitu saat pohonnya ditanam di atas ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Ketiga, bersifat genjah. Keunggulan selanjutnya adalah pohon alpukat peluang dapat berbuah dengan cepat saat menggunakan bibit hasil okulasi atau sembung pucuk. Hanya butuh waktu 3 tahun hingga pohonnya dapat dipanen. Pada usia 2 tahun, sebenarnya pohon alpukat peluang mampu menghasilkan buah perdana. Hanya saja jumlahnya tidak banyak, sehingga tidak cocok jika disebut sebagai panen. 4. Produktivitas tinggi. Setelah pohon alpukat peluang berusia di atas 3 tahun, produktivitas mulai tinggi dan akan semakin meningkat seiring bertambahnya usia pohon, hingga di tahun produktif. Untuk satu kali panen, rata-rata satu pohon alpukat peluang mampu menghasilkan buah sekitar hampir 1 kuintal. 5. Berbuah terus-menerus. Alpukat peluang yang usianya di atas 4 tahun mampu berbuah terus-menerus dan susul-menyusul, sehingga alpukat jenis ini mampu berbuah di luar musimnya. Di saat buah alpukat langka, alpukat peluang tetap akan tersedia karena keunggulan tersebut. 6. Dapat dijadikan tabu lampot. Bagi Anda yang tidak memiliki lahan yang cukup besar untuk menanam pohon alpukat, Anda bisa mencoba menanam alpukat peluang menggunakan sistem tabu lampot. Alpukat ini merupakan salah satu jenis alpukat unggul yang dapat berbuah dengan baik saat ditanam sebagai tabu lampot.
Itulah beberapa informasi mengenai alpukat peluang yang bisa kami sampaikan. Jika Anda tertarik untuk membudidayakan alpukat yang satu ini, Anda bisa membeli bibitnya dengan menghubungi kami lewat nomor yang tertera. Kami menyediakan bibit alpukat peluang hasil okulasi dan sambung pucuk yang terjamin kualitas dan keasliannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin berkebun alpukat. Sekian, mari berkebun dan terima kasih.